Dalam upaya membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi COVID-19, Subang mendatangi warga masyarakat Desa Kihyang, Kecamatan Binom, Subang. Vaksinasi TNI antusiasme warga tinggi untuk jalani vaksin COVID-19. 200 dosis vaksin Sinovac disiapkan bagi warga lansia Desa Kihyang. Vaksinasi terhadap ratusan warga kalangan lansia dilakukan oleh vaksinator dari petugas kesehatan Puskesmas Binom. Dalam vaksinasi ini, satu orang kakek warga Kihyang bernama Kakek Solun berusia 90 tahun ikut divaksin, meski untuk datang ke lokasi vaksinasi harus diantar jemput petugas TNI Polri. Sebelum disuntik vaksin, penerima vaksin harus jalani tes kesehatan serta ditanyai riwayat kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, peserta vaksin bisa disuntik vaksin COVID-19. Serbuan vaksinasi massal TNI bertujuan untuk meningkatkan kekebalan komunal dalam menekan penularan COVID-19 warga lansia. Juga membantu pemerintah dalam percepatan target 2 juta dosis vaksin per hari. Menurut Danramil 0510 Binom Kapten Heri Arfiantono, vaksinasi massal jemput bola sasaran warga lansia. Masih dan tujuan kegiatan ini yang pertama yaitu dalam rangka HUT TNI yang ke-76. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka mendukung Pilkades serentak se-Kabupaten Subang. Nah, jadi kami dari Kodim 0605 Subang melalui Koramil 0510 memberikan bantuan vaksin terkhusus bagi warga masyarakat yang lansia, jadi umur yang 60 ke atas. Dan ini pun untuk menunjang percepatan vaksin. Harapan ke depan tentunya dengan akselerasi percepatan vaksin ini, semua aktivitas perekonomian khususnya di wilayah Kecamatan Binom ini, dan lebih terkhusus lagi Desa Kihyang, kembali normal. Dan apalagi Desa Kihyang ini dalam waktu dekat akan melaksanakan Pilkades. Baik, saya atas nama Ketua Satgas Kecamatan Binom, dalam ini bersama jajaran Forkopim Cam, Pak Danramil, Pak Kapolsek, dan jajaran Kepala PKM serta rekan-rekan tenaga nakes yang sedang bekerja di belakang saya ini, kita berupaya untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi di wilayah Kecamatan Binom, Kabupaten Subang. Hari ini alhamdulillah kurang lebih 1.200 dosis yang dari Dinkes dan dari Kodim 065 Subang. Dan juga terima kasih kepada jajaran TNI melalui Kodim 065 Subang yang sudah juga bisa berkolaborasi membantu kuota vaksin. Kebetulan Desa Kihyang ini akan melaksanakan Pilkades, satu-satunya desa yang akan melaksanakan Pilkades di Kecamatan Binom. Oleh karena itu kami sasaran utamanya seluruh masyarakat, baik usia remaja, dewasa, dan seluruh lansia juga diharapkan semaksimal mungkin sudah dilakukan vaksin sebelum gelar Pilkades nanti di bulan Desember tanggal 19. Demikian. Dengan serbuan vaksinasi TNI, berharap warga semakin sadar untuk divaksin dalam meningkatkan kekebalan komunal. Selain itu, kegiatan serbuan vaksinasi TNI merupakan satu rangkaian dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-76 dan mendukung Pilkades serentak 58 Dersa di Kabupaten Subang.